Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna lihtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Fa'usalli wa'usallimu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala wa madintaba'ah. Wasma'u wa'ala'u ta'ala al-Quran al-Karim a'udhu billahi minasy وَمَنْ Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, nikmat iman. Dengan nikmat iman itu pula kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ketaatan-ketaatan lain seperti yang kita lakukan selama bulan ini, yaitu shaum di bulan Ramadhan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketaatan ini merupakan kenikmatan yang hakiki. Ketaatan itu merupakan kenikmatan yang hakiki yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hidayah dan taufik. Kita sering berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita meminta kepada Allah hidayah. Hidayah. Apa itu hidayah yang Allah berikan kepada kita? Yaitu dengan mengikuti jalannya hidayah an'amta alaihim, shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka. Jadi bisa menempuh jalan shiratal mustaqim, istiqomah di dalamnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dan di dalam surat An-Nisa 69 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqun. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, beserta orang-orang an'amallahu alaihi, mereka akan beserta orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan para orang-orang yang salih. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman yang paling baik. Jadi kita dari sekarang pun menginginkan dan berdoa selalu ingin teman yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi. Kalau senantiasa kita mencintainya, mengikuti jejaknya, maka insyaallah
Rasul menunjukkan almaru ma'aman ahad, seseorang itu beserta orang yang dicintai. Kegantungan kita itu siapa? Siapa yang kita ikuti? Kalau senangnya pemain bola, ya, sehingga setiap pertemuan yang membicarakan si pulang, maka nanti lo akan beserta itu. Kalau dia hanya di surga, ya ikut di surga. Kalau dia hanya di neraka, ya ma'aman ahad, beserta siapa yang dicintai. Maka kita harus meluruskan kecintaan kita, kegantungan kita itu kepada siapa yang Allah cintai. Yaitu siapa? Tadi yang disebutkan. Ayyuhallikullah rahimahumullah. Kenapa para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin itu termasuk orang-orang yang lolos dalam proses pengakuan keimanannya? Dan kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengaku kita beriman pasti diberikan ujian-ujian. Apakah benar keimanan kita itu atau cuma di mulut saja? Maka di dalam surat Al-Ankabut takut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahasiban nasu ayyutrahu ayyamu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka beriman, mengatakan beriman, ayyutrahu ayyamu amanna, mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Walaupun fatana ladina min qablihim, dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa ujian itu? Fala ya'lamanna ladina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Supaya Allah mengetahui siapa yang benar dari pengakuan keimanannya itu dan siapa yang bohong. Maka ayyuhallazina rahimakumullah, hasil dari proses uji ketaatan inilah nanti seperti kita di bulan Ramadan ini, iman, shaum, takwa. Keimanan itu diuji nih dengan di antara perintahnya itu adalah shaum. Bagaimana prosesnya pelaksanaan ujian shaum ini? Kalau berhasil maka akan timbullah derajat takwa. Hasilnya itu adalah la'allahu tattaqu. Jangan sampai ingin kita menjadi orang yang bertakwa tapi tidak melalui proses. Proses ujian yaitu shaum. Maka ayyuhallazina rahimakumullah, para nabi, para siddiqin, para sholihin ini telah lulus mengikuti ujian-ujian itu sehingga mereka mendapatkan gelarnya para muttaqin. Dan orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Maka sering kita berdoa juga, Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kami masukan kepada jalan keluar yang emang jalan masuk pada yang benar, dan kasih jalan keluar dengan jalan keluar yang benar, dan berikan kami sultanan nasira, kekuatan atau kekuasaan yang menolong. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, apa itu nanti yang diberikan oleh Allah
dari mukhraja situ pintu atau makhraja jalan keluar atau sultanan nasir itu apa, bagaimana bentuknya yang telah Allah berikan kepada para nabi, kepada para siddiqin sholihin, yaitu dengan diberikannya kalau kepada para nabi kemarin disebutkan adanya mu'jizat. Ada mu'jizat. Tentunya para nabi itu dapatkan mu'jizat itu tidak mengaku beriman saja, kaget itu dapat mu'jizat kayak begitu. Tapi melalui proses. Jangan sampai zaman sekarang itu zaman instan ya, ingin hasil tanpa proses gitu, tanpa ujian. Inginnya tuh langsung selesai masalahnya tanpa ujian. Padahal Allah menyebutkan tadi bahwa seseorang setelah mengatakan diriku pasti diuji. Ayuhal ikhwah rahimahumullah, Allah pun menyebutkan di dalam surat Al-Imran bahwa pencapaian untuk mendapatkan surga Rasulullah SAW pun diuji. Sampai Allah menyebutkan aku hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kalian telah pantas masuk jannahnya? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang-orang yang sebelum kalian. Massatuhum ba'sa'u wadh-dharra wadh-zulzilu, ditimpakan kepada mereka itu goncangan-goncangan penyakit. Wadh-zulzilu hatta yaqul Rasul, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzina ma'a, dan orang-orang yang di sekitar Rasul itu para sahabat, sampai beliau mengatakan mata Rasulullah, mana kapan pertolongan Allah itu datang? Rasul sampai apa ya? Saking bencarnya apa ujiannya, saking beratnya ujian, dan yakin di sisi lain bahwa Allah akan menolong, kepada detik-detik seolah-olah usia sampai terjepit gitu, kok kelihatannya tuh belum kelihatan tanda-tandanya. Maka Allah menyebutkan kala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, bagaimana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Tadi dibaca saya tadi baca surat lain di situ dikatakan wahai nu buatlah kapal dengan apa, kalau dilihat di mana mana itu katakan gitu, dengan pengawasan Allah, wahyina dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhatibni fil ladina dhalamu innahum mughlaqun. Jangan kau tanya tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasma'ul fulka, kemudian Nabi Nuh membuat perahu. Kullama mara 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Maka tatkala Nabi Nuh membuat kapal, maka setiap lewat para pemuka orang-orang kafir itu, kemudian mereka ngejek, moyok, mencela kepada Nabi itu. Coba kenapa mencela? Soalnya membuat perahu di mana? Di atas gunung. Sampai sekarang aja biasanya membuat perahu itu di mana? Di dekat pantai, supaya proses ke pantainya itu sebentar. Jangankan gunung, sekarang saja kalau ada orang buat kapal di mana?
di atas gunung, kita kira-kira termasuk mana nih? Orang yang posisi mengolok-olok Nabi Nuh atau orang yang membekik Nabi Nuh? Kita juga Allah malam terhadap di dalam posisi itu. Tapi karena makanya ini karena petunjuk Allah aja, karena wahyu Allah, karena nikmat Allah aja yang bisa melihat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang wahyu Allah tatkala Nabi Nuh membuatnya dicela. Kenapa? Buatnya di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menghina, kemudian Nabi mengatakan tala insakhir minna fa inna nasakhiru minkum kama tasakhiru. Apabila sekarang engkau menghina kami, maka kami nanti akan menghina kalian seperti kalian menghina kepada kami. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan dalam kapal dan mereka tenggelam, itu baru kan terasa. Kemudian ayat Allah turun kepada Nabi Ibrahim. Ini akan menjelaskan tentang pertolongan-pertolongan Allah berupa mukjizat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendakwahi Namrud. Coba, enggak punya apa-apa, enggak punya bekal apa-apa yang dihadapi penguasa pada waktu itu. Bahkan sekarang ada Subhan dari pemuda, jadi juga orang datang kemana? Presiden mana? Atau ke Amerika, negara super power, karena pada waktu itu negara super power. Berdua, kira-kira gimana? Saya tidak bisa apa-apa gitu. Tapi karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berangkat. Maka di situ ada dia alam tara ila allati haja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu mulk. Tatkala Nabi Ibrahim datang kepada raja, kemudian berdebat diskusi dengan raja itu. An ataahu id qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi allati yuhyi wa yumiit. Sesungguhnya Rabbku itu yang telah menghidupkan dan telah mematikan. Kemudian Namrud mengatakan apa? Anakku ini wahumit. Aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Datang, ambil dua orang. Yang satu kasih THR, kasih pesawat, bebaskan, itu. Yang satu lagi dipenggal, mati. Berarti saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Kemudian ayat yang telah mahimakumullah, Nabi Ibrahim melanjutkan pertanyaan lagi. Qala anahu yuqala inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Mana salahnya? Fa'ti biha minal maghrib. Fa'uhidhal ladhi kafar. Sesungguhnya Rabbku telah mendatangkan, memunculkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Kalau engkau sebagai Rabb, sebagai Tuhan, coba datangkan dari barat, tenggelamkan di timur. Masa Tuhan gak bisa begitu? Iya juga ya. Tanya begitu langsung, fa'uhidhal ladhi kafar. Maka bungkam seribu bahasa, gak bisa. Nah, kemudian ayat yang kedua kali waktu ada patung-patung dikumbangkan, tanya aja kayak gede. Akhirnya udah resikonya pasti gitu ya. Ya. Udah aja tangkap Ibrahim, gitu. Lemparkan kemana? Ke api. Dan dilemparkan itu jauh gitu. Karena emang apinya besar sekali, pakai ketepel gitu. Dilemparkan. Coba kalau udah begitu, nah, coba udah berada di mana? Di atas ketepel gitu ya. Dan atas itu mana pertolongan Allah, mana sampai masuk itu ke api gitu. Seolah-olah
tapi justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya naruni bandaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah untukku bandan wasalaman ala Ibrahim, dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi betul, mukjizat itu bukan tanpa ada ujian, tanpa ada langsung aja sekarang. Ini saya enggak lompat oleh api. Tapi ada ujian. Udah prosesnya itu dijalani. Kemudian ayyuhallahu rahimakumullah itu Nabi Ibrahim. Apalagi ujian yang berat kan terkenal Nabi Ibrahim itu adalah yang dermawan sekali, makanya sebutnya Khalilullah. Bahkan kalau makan sendirian itu enggak tenang kalau tidak mencari tamu atau teman untuk menemani makan. Bahkan ayyuhallahu rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang kaya. Kambingnya itu satu lembah. Pada suatu saat memang ini banyak kisahnya, banyak ceritanya, versi-versinya. Ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu Nabi Ibrahim banyak kambingnya, ada seseorang orang tua datang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, minta aku satu kambing." Maka oleh Nabi Ibrahim ambil dua. Setelah itu seorang itu pergi. Kemudian besoknya datang lagi, Ibrahim minta katakanlah 10. Kata Nabi Ibrahim, ambil 20. Udah gitu. Kemudian datang lagi, "Wahai Ibrahim, minta ini satu lembah." Ambil, satu lembah lagi, ambil semuanya. Kemudian orang itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku bukan manusia biasa, tapi malaikat untuk menguji siapa?" Menguji Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ada jawab yang perlu begini, "Kalaupun aku harus mengorbankan seorang anak, maka akan aku korbankan." Biasa kan, kalau belum punya apa-apa, biasanya gitu ya. Kita, ya, kalau Nabi Ibrahim kan nanti diuji dengan benar. Kalau kita nanti saya kalau kaya, mau begini, tapi kalau udah kaya, lupa. Waktu sakit, ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit ini, setelah sakit sebulan berbulan aku, kalau sembuh saya mau begini, mungkin sebulan ya sebulan sebelumnya bengkok lagi. Dan ayyuhallahu rahimakumullah, kalau Nabi Ibrahim teruji, maka tatkala Allah berikan putra Ismail, tatkala menginjak dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya wahai anakku, aku mendapatkan mimpi, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya aku harus menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat kalau kita masih miskin, ya Allah, kalau saya kaya saya mungkin makan semua, mungkin makan setengah, mungkin kalau kita dapatnya 1 juta, 5% nanti kita dapat 500 ya. Itu masih kecil, tapi kalau udah nilainya miliaran, harus impaknya berapa tuh? 5 juta. 500 juta enggak berapa. Baru rasa makin berat, apalagi untuk setelahnya dikasihkan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail mengatakan, "Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas-sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan, saya akan mendapat itu menjadi orang-orang yang sempurna. Maka ayolah wahai Allah, tatkala dua-duanya pasrah, falamma aslama wa tawallahu biljabir, kedua-duanya pasrah, Nabi apa? Nabi Ismail sudah ada di pangkuannya, gitu, tinggal apa? Membeli rumah tersebut. Gak kebayang ya, kita seperti enak aja bayangkan sekarang ceritanya ya. Tapi kalau kita sebagai itu, apalagi anak itu merupakan simbol rezeki, betul-betul. Kalau kita ketemu dengan teman-teman,
yang tetap mari tanya apa? Dananya ini hartanya berapa? Biasanya gitu kan? Apalagi karena kontak ini gitu. Tanya tanya sama ibu gimana? Gimana hartanya atau segimana perusahaan? Enggak, biasanya anak berapa? Gitu. Istri berapa? Gak ada yang orang lain ngomong. Maka kalah disembelih gak jadi sembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami panggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Engkau benar nih, telah apa tasdik membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala demikianlah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata, ujian kenyataan. Wa fadainahu bi dzikrin 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sekarang Nabi Yunus. Tatkala Nabi Yunus berdakwah terus-menerus, tapi sambutannya malah cercaan-cercaan tidak mau terima. Kemudian ayuhal ikhwah rahimakumullah. Wa dan muni idzahaba mughaliban. Kemudian Nabi Yunus putus asa. Idzahaba mughaliban, kemudian Nabi Yunus meninggalkan makmumnya itu pergi dalam keadaan marah. Saya udah menyampaikan, itu nggak didengerin, malah ngantuk gitu. Ah, udahlah, saya pergi daripada ini ngomong-ngomong capek, pengen udah mau pergi. Idzhaba mughaliban, fadhanna an la yaqdiru alaihi, allan yaqdiru alaihi. Dan Nabi Yunus ini mengira bahwa Allah tidak akan memberikan ujian lagi. Maka jangan sekali-kali kita ini mundur dari ujian, dikira lari dari ujian itu tidak akan disampaikan kepada ujian yang lain. Harusnya ujian itu diselesaikan. Nah ini Nabi Yunus pergi untuk menghindar. Ternyata Allah ikut nyebrang naik kapal, gitu kan? Naik kapal itu ternyata overload, gitu kan? Kebanyakan ini harus ada yang cemplung ini dari di laut satu. Diundi ternyata keluarnya siapa? Yunus lagi. Undi lagi kasihan kepenasaran Yunus lagi. Diundi Yunus lagi, ini ya komitmen langsung cemplung. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan hut, ikan langsung memakan. Kesalahan meninggalkan itu sampai di bawah, dan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu boleh mengatakan wanada firfulullah. Kemudian Nabi Yunus merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu ta'anuf, berkhawat, hanya ingat kepada Allah. Maka ini itikaf juga di antaranya media untuk kita itu lama-lama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menyendiri. Jadi ketika berarti adik-adik belajar di sini sendiri baca Quran terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga para dalil ulama, Nabi Yunus meminta dalam keadaan kegelapan. Di sini disebutkan al-dhulumat jamak kalimat. Dhulumatil lail, gelapnya malam. Dhulumatil bahr, gelapnya dasar laut. Fi dhulumatil bahr, dan gelapnya dalam perut
dikeluarkan. Nabi Yunus pokoknya enggak minta, ya Allah keluarkan dari sini kita. Pokoknya kalimatnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu luruskan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedang begini di sini itu hanya karena Allah saja. Ya saya mau dibiayai di mana kan di mana kan lihat udah pasrah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka maha suci kau ya maha kalau tak ada bantuan tidak ada yang menciptakan yang sia-sia pasti ada hikmah. Ini kuntu minal zalimin langsung bukan cari ini gara-gara rumah saya nih atau gara-gara ini gara-gara pengurus ini gara-gara itu enggak tapi ini saya ini ini kuntu minal zalimin justru setelah itulah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Yunus sehingga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya falallahu kana minal musabbihin seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala lalabi fi batnihi ila yaumil ba'ts sungguh dia akan menetap terus berada dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit maksudnya tidak akan dikeluarkan dari permasalahan permasalahan maka kalau kita ingin keluar dari masalah harus mendekati siapa yang membuat menciptakan masalah itu maka kembali kepada Allah Subhanahu kalau kita ujian sekolahan kita ingin cepat tanya aja ke gurunya kalau gurunya enak dikasih kunci jawabannya selesai gitu gak usah banyak ini nah ini yang memberikan soal itu Allah yang minta kepada yang memberi soal ayyuhallazina rahimakumullah kemudian turun lagi kepada Nabi Musa maka ayyuhallazina rahimakumullah Nabi Musa kemarin sudah sampaikan oleh Ustaz Subhanuddin Nabi Musa tentang tongkatnya padahal tongkat biasa aja yang dari apa disebutkan oleh Nabi Musa ini tongkat untuk apa menghalau saja tatkala Nabi Musa falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa tatkala dua kelompok saling melihat siapa nih kelompok Nabi Musa yang dikejar dan Fir'aun juga sudah melihat Nabi Musa sedang melihat Fir'aun dan sudah dekat kan sudah melihat itu di sana sudah dekat sedangkan di sini laut gimana ini? Maka di situ di antara sahabatnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, aina rabbuk? Mana? Apa perintah rabbu? Apa nih sudah gini nih dapat petunjuk? Apa perintahnya? Nabi Musa mengatakan, amanaka di depanmu, wa yusal ilal bah, sampai menuju ke tengah. Laut gimana nih coba kita kalau kayaknya kalau kita lihat ini dongengnya atau kisahnya seperti enak gitu di laut tapi kalau kita gentar nah begitu lihat musuh di sini laut tak kali ditanya ini Musa gimana nih gitu kalau bahasa ini gimana apa perintahnya dari Rabbu Nabi Musa jawab karena Nabi Musa mengatakan tak kala di situ dikatakan bahwa kita akan apa innalamudrakum sungguh kita akan tertangkap kata siapa kata sahabat-sahabat Nabi Musa dan kita tertangkap dan kelihatan kita tapi Nabi Musa mengatakan qala kalla inna ma'a rabbi sayahdi tidak sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk sambil nggak ada nih bocorannya itu gimana tapi yakin Allah pasti membersamai saya dan Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar tapi mana bentuknya tuh nggak tahu masih blur maka tatkala itu sambil mengutip mengatakan aina abu rabbuk ya Musa mana nih pertolongannya bagaimana nih jalan keluarnya cuma menunjukkan tuh di depan sampai Musa bin Nun ini naik kuda langsung ke tengah laut
ke laut, ke arah tengah. Kemudian Nabi sahabatnya ini Musa bin Nun dikatakan ini merupakan Nabi juga. Digulung oleh ombak sampai ke darat lagi. Setelah itu mana? Di depan naik lagi ke sana, baru lagi naik. Coba, saking yakinnya sudah digulung apa ombak darat lagi, balik. Kemudian ayat yang wahyulillah, barulah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, fa'auhayna ila Musa an idrib bi asokal bahr. Wahai Musa, wahyu dari pukulkan itu tongkat kepada laut. Maka tatkala dipukulkan itu ke laut, fa'amfa'u kana kullu firqin tatawil 'azim. Maka tatkala dipukulkan maka gugur, si laut ini terbelah menjadi dua. Di antara bagian itu seperti gunung yang besar. Enggak kebayang ya, jalan keluarnya cukup dengan usahanya mas sedikit aja. Enggak disuruh nyedot laut atau pakai ember gitu, enggak. Pekerjaannya harus sebangka ini ya. Kalau harus nyedot laut itu pekerjaannya cuma pukul gini aja. Tetap enak gitu ya. Pukulkan angin beri di asal kalbah. Pukulkan tuh terbelah. Bidil-bidil akhirnya jalan sampai ke kisah. Tasik sana para sahabat kan takut Firaun Namrud juga di tengah-tengah pukulkan lagi tapi enggak kecil-kecil kan karena emang si tongkatnya itu bukan apa bukan penyebabnya yang menolong jadi kalau kita jadi salah ini jimatnya ini tongkat Musa biar kuat gitu tongkat Musa ini nih tongkat Musa ya atau apa ada keris bukan ring ada jinnya juga banyak yang salah pada sebutkan di situ sampai tatkala Nabi Musa mengatakan ya, karena emang tidak ada kekuatan tongkat itu yang mempunyai kekuatan itu adalah Allah maka tatkala diperintahkan dipukulkan ayolah dan kemudian kita langsung nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Sampai berdarah-darah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi di kebun kurmanya orang Yahudi. Sampai beliau mengatakan ya Allah, Allahumma asyhadu fi quwwati wahilati ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ya Allah, sungguh ringan sekali kekuatanku, sedikit sekali daya upayaku, dan aku lemah wahawani alannas, dan aku lemah dikejar-kejar manusia. Dan itu ada pengakuan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Pas aku itu gak bisa apa. Tapi tatkala Rasulullah SAW mengakui, menerima apapun yang menimpa beliau, yang dari situ muncul ucapan Rasulullah SAW, illam takun ghadiban alayya fala ubali. Tapi ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Ridho, saya sedang sakit, sedang susah, sedang digimanakan saja. Tidak apa-apa, saya ridho. Sama semua kalimatnya semua para nabi itu begitu. Sampai Nabi Rasulullah SAW mengatakan, asalkan ilang takun ghadiban alayya fala ubali, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, orientasinya Allah SWT. Allah SWT. Inilah ujian-ujian itu kan para nabi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
bagaimana aromanya sahabat Umar. Sampai sahabat Umar itu disampai Allah berikan aromanya kepada beliau, membuat surat untuk Sungai Nil. Yeah. Sungai Nil disurati. Tatkala Amr bin As pada waktu itu menjabat sebagai katakanlah pemimpin atau gubernur di Mesir. Pada waktu itu adatnya di sana kalau bulan 11 itu biasanya kering apa tuh Sungai Nil itu, dan biasa ada upacara-upacara sesembahan, ada perawan yang cantik nanti dilemparkan kemana ke sungai itu. Maka oleh Amr bin As dilarang, itu tidak boleh. Kemudian masyarakat pada waktu itu mengatakan ini karena sudah kebiasaan nih, kalau ada itu harus ada sesembahan, akhirnya dilarang dan mereka kecewa. Dan ternyata ayat-ayat karena seolah-olah menurut pandangan mereka itu karena tidak adanya persembahan itu, akhirnya Sungai Nil kering terus menerus. Akhirnya siapa? Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keadaan di situ. Dan setelah sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa benar apa yang Allah lakukan. Jadi tidak boleh ada persembahan-persembahan lagi. Kemudian Nabi apa? Umar, sahabat Umar ini membuatkan surat ke Sungai Nil. Di sini katakannya gitu. Dari hamba Allah Amir Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'd. Jika kau wahai Sungai Nil mengalir karena dirimu, maka janganlah kau mengalir. Namun jika kau mengalir, jika yang mengalirkannya adalah Allah, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan kamu. Akhirnya disampaikanlah kepada Amr bin As, dan oleh Amr bin As dilemparkan ke mana? Ke sungai itu. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya sungai itu mengalir. Ta'ala yuhari fa'ala. Nah, kok bisa begini? Kok bisa begitu pada Nabi begitu, para sahabat ini? Pernah pejuang Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu pernah tempatnya itu di apa? Diketahui, karena ada yang bocor aja ya. Mata-matanya kate-kate itu pergi gitu-gitu. Di akhirnya dikasih tahu kepada penjajah, nih, itu kelompoknya. Dan Jenderal Sudirman sudah mengetahui, insyaallah. Ayat di bawah itu dalam sejarah itu ceritanya katanya tatkala ditemukan sudah ada dibawa oleh pengkhianat itu, maka tatkala itu siapa si jenderal itu mengatakan bahwa ini bukan Sudirman, justru bahkan orang inilah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti Sudirman aja yang ditembak pengkhianat itu. Tatkala ditanya oleh mana sahabatnya Sudirman itu, katakan apa yang merupakan jimat kamu itu? Ternyata Amirul Mukminin Allah Jenderal Sudirman itu tidak pernah apa lepas dari wudhu, dan ada pengawalnya sendiri yang suka bawa kendinya untuk air wudhu. Kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu. Ini bukan ini karena yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja tatkala keluar dari kamar mandi atau apa dalam keadaan punya buku. Maka yang diperoleh Allah, mudah-mudahan nih Ramadan ini, itikaf ini sebentar lagi selesaikan proses kita, ujian-ujian kita, supaya nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan mukhrajah syukir. Adkhilna mukhrajah syukir wa adkhilna mukhrajah syukir. Sultan nasir yang Allah berikan kepada kita karena kita telah melalui proses-proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita mampu mencapai derajat takwa dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam jannah-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.